Jadi gimana dong? Cancel aja hari ini. Hah? Cancel? Jangan dong, Ki, please jangan di cancel. Gini-gini, coba gue cari dulu dia kemana, gue telepon temennya, mungkin dia kira-kira bawa HP atau gimana, pokoknya gue cari tahu dulu ya. Please jangan di cancel. Tolong usahain, jangan kelamaan, pokoknya terus mau jadi dan lu kabarin gue ya. Thank you. Oke, sip. Pada hari itu, jujur aku tuh takut banget, aku deg-degan banget karena takutnya rencana yang udah aku dan tim berbagi rezeki itu siapin akan gagal gitu kalau misalkan Fauzan ini tidak datang. Mana sih nih anak? Kan gue ditungguin orang. Halo, oh, lo di mana sih? Gue udah sampai di mana? Gue di depan. Gue selalu. Ya ampun. Jan, lo lama banget ya. Maaf, tadi tuh HP gue ketinggalan. Lo habis dari mana? Gue habis dari ada acara, gue habis temenin bokap. Terus sekarang tapi kita udah telat banget 2 jam dan lo... Sebentar, Pak. Yuk, emang kita mau mana sih? Buru-buru banget. Yaudah. Lo ikut gue sekarang. Lo ada janji lain apa gimana sih? Ya, pokoknya lo ikutin gue aja deh. Gak enak banget sih hari itu rasanya kayak, aduh, takut bakal di-cancel. Pas Fauzan datang sebenarnya jujur aku lega banget sih. Gue aja yuk. Oh ini? Apa sih? Udah ikut ini aja deh. Udah lo ikut ini aja. Ini ya? Iya gak ya? Lo, udah mau kemana sih? Udah lo ikutin gue aja ya. Ini Boeing 737. Iya. Wah, ini beneran. Lu gak bercanda kan? Sebentar ya. Sabar. Serius. Gue harus telepon temen gue dulu nih, bentar ya. Mei, ini gak bercanda kan? Ini kita mau ngapain? Lu lihat dulu aja ya. Ini kita mau ngapain? Mau telepon temen gue dulu. Pas aku udah nyampe di tempat simulator penerbangan itu, aku rasanya deg-degan juga tuh karena pas aku hubungi Iki susah banget, kayak aku pikir Iki akan pulang pada hari itu dan mengcancel jadwal syuting kita. Lo mendingan ngiter-ngiter dulu, lo liatin nih semua. Enggak. Gue mau cari temen gue dulu, oke? Okay? Jujur kaget banget pas ngeliat ternyata ada pesawatnya langsung di depan mata. Udah, mendingan kita mulai sekarang. Nanti temen lo nyusul aja. Bentar. Gak boleh kemana-mana, lo tunggu sini aja dulu. Mei, telepon siapa? Ih, dia tuh tadi dicariin, ditelponin gak bisa. Telepon aku lagi disimpan. Sorry. Kenapa? Kenalin. Teman aku yang kemarin aku ceritain itu. Ketika Iki bertemu dengan sahabatnya Mei, dan Iki cukup melihat ekspresi kaget dari sahabatnya, karena dia tidak tahu kalau kita bakal mengajak dia ke tempat simulator pesawat. Yuk. Tapi bentar, tar dulu. Sebelum melakukan challenge ini, bentar, nggak pol kalau nggak pakai ini, bentar ya, bentar. Apa? Mas, sabar dulu. Diam lagi. Bentar okay, dulu. Oke, okay. Ada. Sabar ya? Iya. Mana? Gue gak sabar banget. Gue udah gak sabar banget. Ini nunggu apa lagi sih? Biar mendalami keinginan tergila lu, jadi lu harus pakai baju ini. Gokil gak? Udah mempersiapkan semuanya. Wah. Jadi sebelum nanti simulator, harus pakai dulu ini semua. Harus pakai ini dulu nih ya. Iya. Lo bener-bener kayak beneran jadi pilot. Jadi gue beneran jadi pilot hari ini. Iya. Ya. Like literally real. Oke, kalau gitu abis ganti baju, langsung kita mulai mainin simulatornya. Aku seneng banget tuh. Akhirnya bisa mewujudkan dan merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh Fauzan, sahabatku selama ini. Mai, biasanya tuh sebelum simulasi, biasanya yang selalu datang ke sini tuh selalu ada briefing dulu. Tapi kan gue gak ngerti nih. Iya. Jadi gue mau manggil dulu ahlinya nih, okay, buat ngejelasin semuanya. Bentar ya. Sip. Bentar.
Nah, Mai, kenalin ini bapaknya. Halo, Pak. Iya. Oh, jadi gini, Pak. Mai ini punya teman dan temannya ini mempunyai keinginan tergila, yaitu ingin menjadi pilot. Betul. Dan kebetulan kan di sini ada simulatornya nih. Yeah. Biasanya tuh kalau simulator gitu tuh ada briefing untuk. Nah, iya kan ini kan masih zero hours, kita masih belum. Iya, benar. Kalau memang ketika datang nanti kita briefing dulu. Ya. Ada ruangan briefing. Pak, dan ini kebetulan ini Fauzan namanya. Halo Fauzan, saya kenal. Benar-benar, Pak. Saya sebenarnya udah cocok banget loh, Mbak. Wah, cocok banget. Mantap ya, Pak. Ya. Cocok. Panjang kakinya udah pas. Tapi kan pastinya belum tahu kan mau apa dan mau gimana nya. Belum. Sekarang berarti Bapak mau antar kita ke ruangan briefing dan briefing semuanya di sana. Oke, udah, Pak. Kalau gitu duluan. Ayo. My Fauzan, ya hari ini akan jadi be a captain for a day. Jadi mulai saat ini saya panggil Captain Fauzan. Oke. Pak, ini kan saya baru pertama kali ini, Pak. Tapi apa aja sih, Pak, yang bakal dilakuin di sini? Nah, yang pasti sekarang saya akan briefing dulu tentang alat-alat utama dulu yang gimana sih menerbangkan pesawat itu. Kenapa sih pesawat itu bisa terbang? Dia cukup selalu kepada Fauzan karena Fauzan amat sangat excited dan benar-benar detail mendengarkan briefingan dari Pak Arief dan dia terlihat seperti tidak sabar untuk mencoba simulator tersebut. Tapi ini benar-benar lu belum pernah nyoba sama sekali. Belum pernah. Dan belum masuk pernah. Ke tempat pilot ini. Jadi gini Ki, kan emang dari dulu tuh pengen banget jadi pilot. Okay. Dia tuh masih kecil tuh sempat cobain joystick yang ada simulator dari komputer. Okay. Itu sempat nyobain. Iya. Coba, itu nanti bakalan beda banget enggak, Pak, sama ini, Pak? Kalau pakai komputer kita lihat hanya satu layar utama aja di situ ya. Semua yang ada di sini ada tampil dalam satu layar komputer. Nah, ketika di sini seperti berada di kokpit pesawatnya karena pada dasarnya ini kokpit pesawat beneran. Nah, kenapa kok enggak kalau pilot ambil sekolah dan wujudkan cita-cita jadi seorang pilot? Jadi dulu tuh saya pengen banget lah jadi pilot. Begitu izin orang tua, mungkin karena mereka pun nggak ada keluarga historinya yang pernah jadi pilot. Begitu bilang, akhirnya ngerep izin. Mereka mau saya buat ngikutin jejak bisnisnya. Akhirnya nggak dikasih izin deh. Padahal udah cocok banget nih, Pak, ya. Padahal udah cocok banget, karena kayaknya sudah nggak sabar ya untuk coba. Ayo, Pak, mungkin kita langsung coba sekarang. Oke, ayo.